Pemirsa, seorang remaja tewas akibat terlindas truk saat membuat konten untuk media sosial. Korban dan teman-temannya menghadang truk yang sedang melaju di jalan raya. Sekelompok remaja kampung Telaga Murni Cikarang Bekasi ini bertaruh nyawa demi konten media sosial. Mereka nekat memberhentikan truk dengan tiba-tiba sambil direkam oleh temannya. Namun sopir truk tak menghentikan truknya sehingga menabrak beberapa remaja yang menghadang. Seorang remaja berusia 13 tahun tewas, sementara temannya yang berusia 16 tahun terluka. Awalnya lagi duduk. Konten gitu, Pak. Ya, saya ngeliat gitu. Di bawah ada yang pada sakit, gitu, jatuh. Iya, Pak. Gitu, saya tadi mobilnya juga ngebut lari. Terus sebetulnya itu berapa orang? Saya dua. Dua? Berdua? Iya. Sama setiap minggu kemarin? Enggak jarang. Baru kali ini, Pak. Menurut warga, kelompok remaja sering menyetop truk di flyover RE Marta Dinata Cikarang untuk konten media sosial. Apa aja di sini? Emang sering sini nyetopin mobil. Mobil apa itu? Mobil tronton, mobil ya. Itu setiap hari itu? Setiap hari. Setiap hari? Iya. Polisi kini sedang mengejar sopir truk yang melarikan diri dan sudah diketahui identitasnya. Diduga sopir truk sengaja menabrak gerombolan remaja karena kesal jalannya dihadang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.